bawah nih. KIPM mengecek, mengetes risk taker baru yang tadi sudah diresmikan untuk menambah servisnya di karantina sini. Karantina perikanan ini sudah jauh mengurangi dwelling time. Sekarang kita hanya 2,5 jam saja dwelling time di Indonesia, di seluruh Indonesia. Untuk karantina kita sudah segitu. Tadi saya sebetulnya mau undang kawan-kawan ke dalam. Tadi nanti tolong Bu Rina dikasih lihat data tadi. Ekspor kita sampai bulan Juli ini sudah naik 15,24% dibandingkan tahun 2017. Jadi baru 7 bulan saja sudah melewati 1 tahun 2017.